Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Selamat siang. Oke, this is our first meeting. Saya tidak pernah menempuh mata kuliah pendidikan, sorry, bahasa Inggris di MTK sebelumnya. So, this is my first experience to be a lecturer in mathematics students. Nah, karenanya hari ini saya masih akan perkenalan diri, jadi so I want to introduce myself. Kemudian kita punya beberapa hal yang akan saya cover hari ini selain my introduction, my self introduction. I want you to introduce yourself too. Jadi nanti silahkan buat short video. You record the video and then you introduce yourself in a very short sentence, tidak masalah. Meliputi your name, your full name, your birthday, kemudian so where do you live and what is your motivation to join to study English itu ya. Nah, sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu. My name is Muhammad Yasin, you can call me Mr. Yasin. Jadi people in English department call me Mr. Yasin. Okay, so I am a lecturer in University of Nahdlatul Ulama, kemudian in English department. Kemudian, I'm from Batu Ampar, West Kalimantan. So, sorry, if you know Batu Ampar, or maybe you are from, kalau kalian dari Ketapang, mesti transitnya di Batu Ampar. So, I'm from the small village. Ya, yeah, saya dari, apa namanya, kampung kecil tersebut. Nah, kemudian, selain itu, sebentar saya cek ini ada apa. Kemudian, so now I will be your caretaker within 16 meeting ahead. Saya akan jadi apa penanggung jawab kalian untuk mata kuliah English for Mathematics selama 16 pertemuan ke depan. So hopefully so there are a lot of fun. Sorry, pakai bahasa Inggris terus. Banyak keseruan dan kemudian keseriusan belajar sehingga kalian bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Good. Kalian tentunya sudah dapat mata kuliah bahasa Inggris di pertemuan sebelumnya ya. Di kalau tidak salah katanya Pak Nizar yang mampu. Jadi hari ini saya hanya meneruskan. Saya bangga bahwa you semua sudah lumayan bahasa Inggrisnya. Good. Nah, perkenalan sudah saya masuk ke my course descriptions. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan course description, kalau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan RPS. Tapi I make a very short RPS. RPS saya tidak terlalu panjang, tapi singkat dan padat. Oke, kita lihat untuk ini ya, 2 SKS ya. Jadi mata kuliahnya 2 SKS. Mata kuliahnya adalah English for Mathematics, kemudian semesternya semester 2, betul. It means that in the first semester, di semester pertama kalian sudah pernah mendapatkan bahasa Inggris. Good. Nah, ini untuk penulisan, kalau misalnya saya minta you menulis makalah atau bagaimana, ini penulisan nama saya yang benar, Muhammad Yasin, double M, kemudian S-nya double, kemudian gelarnya MPD. Good. Mari kita lanjut ke tujuan perkuliahan. Jadi tujuan perkuliahan ini saya buat pakai bahasa Indonesia, biasanya saya pakai bahasa Inggris. Tapi karena kalian mahasiswa matematika yang umumnya mahasiswa matematika itu anti sekali sama bahasa Inggris, like English students yang anti sekali dengan matematika. Jadi kita saja minta mengampu mata kuliah ini ya. Ya sudah, saya akan mengajarkan bahasa Inggris. Good. Mari kita baca perkuliahan ini didesain untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa program studi pendidikan matematika. Jadi jelas tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kalian. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua istilah pokok. Pertama adalah kemampuan dan keterampilan. Kalau kemampuan itu meliputi pengetahuan. Ya. Pengetahuan tentang vocabulary, tentang grammar, tentang reading, dan lain sebagainya. Kalau keterampilan itu meliputi empat aspek. Pertama ada listening, mendengarkan. Ada speaking, berbicara. Ada reading, membaca. Ada writing, menulis. Nah, jadi kesemuanya itu akan kita cover di mata kuliah ini. Jadi bersiap-siaplah dan bekerja keraslah. Kemudian melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan diperkenalkan dengan istilah-istilah matematika yang digunakan dalam bahasa Inggris. Saya tidak paham apakah kalian sudah pernah browsing-browsing atau
mengenal istilah matematika. Contoh kalau banyak ya istilahnya, seperti nanti akan ada di bawah di 16 pertemuan, seperti addition, kemudian division, multiplication, kemudian apa namanya ordinal cardinal number, kemudian apa mean, mode, median, itu untuk yang statistik ya, dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah itu sekaligus materinya kita cover ya. Kemudian pengembangan keterampilan reading, writing, speaking, dan listening juga akan menjadi fokus utama dalam mata kuliah ini. Yes, karena materinya nanti itu kan pendek ya, short, apa materinya tidak terlalu panjang. Contoh kalau materi tentang perkalian, multiplication. Nah, itu kan tentu untuk membuat waktunya cukup 100 menit, saya akan ngasih kalian bacaan-bacaan, reading ya. Reading-reading, atau mungkin listening-listening, atau video yang itu listening ya, atau kalian harus speaking. Nah, itu untuk pengantar warming up-nya, untuk pemanasannya. Baru kemudian kita masuk ke materi inti. Karena if we are discussing about mathematics, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sangat terkenal yang membidangi ilmu matematika. Nanti saya akan memperkenalkan dengan jenis teks itu. Saya akan memperkenalkan kalian kepada yang masih berkaitan dengan matematika, tapi dalam tulisan bahasa Inggris. Kemudian di akhir semester, tujuan akhirnya adalah di akhir semester, mahasiswa akan mampu dan cakap untuk mengajar materi-materi dasar matematika dalam bahasa Inggris. Nah, ini tujuan saya sederhana saja, kalian bisa. Kan kalian masih semester 2, saya tidak tahu apakah kalian sudah pernah belajar geometri dan lain sebagainya ya. Tapi kalau semisal belum, minimal mata kuliah, minimal materi-materi dasar ya. Materi-materi dasar, kalian bisa mengajarkan materi-materi dasar tersebut ya. Perkalian, penjumlahan, pengurangan, kemudian apa namanya akar, kemudian dan lain sebagainya, termasuk diantaranya statistik itu menemukan median, nilai tengah, kemudian modus, nilai yang sering muncul, nilai rata-rata dan lain sebagainya itu. Minimal kalian bisa mengajar materi-materi sederhana itu dalam bahasa Inggris. Itu tujuan akhirnya. Kemudian saya masuk ke materi perkuliahan. Materi apa saja yang akan didapatkan, Mister? Ya, topik-topik yang akan diajarkan didiskusikan pada mata kuliah ini meliputi ada ordinal number dan cardinal number dalam bahasa Inggris itu. Kalau number itu kan ya umum ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan ya. Tapi ada yang kadang bukan, kalau kamu bilang semester kedua kan bukan semester tuh, tapi second semester. Lah kok dua itu second, kok bukan tuh? Nah, maka itulah dia perbedaan antara ordinal number dan cardinal number. Itu akan jadi materi pertama. Jadi saya perkenalkan dulu number dalam bahasa Inggris. Kalian fasih mengucapkan number dari 1 sampai 1000, bahkan sampai 1 juta. Baru kemudian kita masuk ke materi selanjutnya adalah addition. Addition itu nanti akan saya bahas di bawah ya. Kemudian subtraction, multiplication, kemudian division, common terms in mathematics. Kemudian ada grammar focus. Ini saya akan ngajarin grammar dalam bahasa Inggris biar kalian tidak pusing gitu kan ya. Apa sih kok saya bingung sekali, saya pengen dong belajar grammar. Kemudian pengembangan kemampuan speaking, writing, reading, dan listening. Ini yang utama. Jadi ini adalah materi kita. Bisa saya mau lebih detailnya? Yes, saya akan menjelaskan lebih detail di bawah ya. Kemudian kita masuk ke komponen yang ketiga, yakni kegiatan di kelas. Aktivitas perkuliahan akan berupa pemaparan materi, tanya-jawab, dan diskusi tugas yang diberikan. Jadi ya sebelum memulai pelajaran-pelajaran atau mata kuliah ini, topik-topik ini, saya kan akan memberi reading kepada kalian. Jadi silahkan berembuk. Jadi kalian silahkan berembuk belajar bersama untuk menghasilkan bacaan apa sih yang dimaksud dari teks tersebut. Apa sih yang dimaksud dari listening tersebut, kan begitu. Kemudian pembelajaran mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran dan keaktifan dalam perkuliahan. Jadi ada beberapa aspek nanti dibahas di bawah ya, yang bagian evaluasi. Tidak hanya itu, ujian tengah semester dan ujian akhir semester juga menjadi acuan utama dalam penentuan nilai akhir. Jadi ada empat aspek, saya langsung scroll ke bawah. Jadi ada empat aspek untuk menentukan kriteria penilaian kalian dan itu untuk menjadi kriteria penilaian akhir. Pertama adalah kehadiran. Semakin sering kalian hadir, maka kalian saya pastikan semakin sering akan mendapatkan nilai bagus. Porsinya kalau dalam evaluasi saya adalah 10% saja. Kemudian keaktifan atau tugas. Semakin sering kalian mengerjakan tugas dan aktif di kelas,
maka kalian akan mendapat di akhir semester porsi nilai 20% dari total keseluruhan 100%. Kemudian jangan lewatkan UTS ya, ujian semester itu penting. Karena bobot penilaiannya adalah 30% dari 100% yang saya tetapkan. Dan kemudian yang paling penting adalah UAS, itu bobotnya adalah 40%. Kalau kalian sudah aktif semua di 4 kategori ini, 4 kriteria ini, saya pastikan bahwa kalian akan mendapatkan nilai 100. Tapi bagi saya, score is just a number. Sama dengan H is just a number. Angka, nilai itu hanya sebuah angka. Sorry, nilai itu hanya sebuah angka. Sama dengan usia, usia itu adalah sebuah angka. Oke. Tidak peduli seberapa tinggi nilai kalian, seberapa tua kalian. Ya. Yang paling penting dari sekedar nilai adalah angka, adalah keterampilan. Jadi, kalau you have good skill in English, kalian bisa speaking, writing, reading, dan listening. Nah, maka nilai itu tidak begitu penting. Jadi, nilai nomor dua ya. Jadi, yang pertama adalah keterampilan speaking, writing, reading, dan listening. Yang kedua baru nilai. Jadi, kalau kalian sudah punya keterampilan yang bagus, maka saya pastikan nilai kalian juga bagus. Ya. Itu kemudian referensinya saya menggunakan dua dari Fong HNT. Judulnya adalah English for Mathematics. Ini saya berikan untuk nanti untuk bagian readingnya ya, sebelum masuk ke mata kuliah addition, multiplication, division, dan lain sebagainya. Kemudian ada buku dari Vivaldi, judulnya adalah Mathematical Writing for Undergraduate Students. Jadi menulis matematis untuk mahasiswa di kampus gitu ya. Terbitan Queen Mary London. Good, itu adalah rentetan dari aspek-aspek yang saya jelaskan dalam course description. Nah, mari kita lihat apa sih yang akan kita lakukan sebenarnya dalam 16 pertemuan. Ya. Ini adalah materi-materi kalian termasuk penjabarannya. Oke, okay. Good. Yang pertama adalah pemaparan rencana perkuliahan, meliputi tujuan perkuliahan, materi perkuliahan, aktivitas di kelas, penilaian referensi, dan detail perkuliahan selama 16 pertemuan. Kesemuanya sudah saya jabarkan. Oke, termasuk tadi saya sudah memperkenalkan diri, nanti kalian juga harus memperkenalkan diri ya. Kemudian di pertemuan kedua, jadi minggu depan, next meeting, di hari yang sama dan jam yang sama, we're gonna discuss about ordinal and cardinal number. Saya yakin sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi saya mau memastikan bahwa kalian sebelum masuk ke materi-materi matematika bahasa Inggris ini, kalian sudah hafal dan di luar kepala untuk masalah numbernya. Termasuk juga dalam hal pengucapannya. Karena sering saya temukan bahwa mahasiswa itu mengucapkan 15, ya 15, sorry, mengucapkan 15 itu sering salah. Mereka sering mengucapkan 15, bukan 15. Dan saya tidak mentoleransi itu kalau semisal kita sudah masuk ke materi-materi addition, subtraction, dan lain sebagainya. Jadi kalian di materi kedua minggu depan itu sudah harus benar-benar di luar kepala untuk angka-angka dalam bahasa Inggris. Saya akan minta kalian menghitung dari 1 sampai 100, dari 100 sampai 1000, dari 1000 sampai 1 juta. Dan itu harus speaking, ya. Walaupun nanti dilompat-lompat untuk angkanya. Ya. Kemudian bukan hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-nya yang lulus. Saya juga akan memperkenalkan kepada kalian yang namanya first, ya. First itu pertama, itu juga angka dalam bahasa Inggris. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, dan sebagainya. Karena itu juga dipakai. Oke. Mata kuliah yang kedua berarti second course. Gitu ya. Atau mata kuliah yang ketiga bukan course 3 ya, tapi third course. Atau anak pertama, bukan child one ya, tapi first child. Jadi itu akan saya tempa dulu sampai kalian bisa dan paham. Kalau sudah bisa dan paham, baru kita lanjut ke materi kedua. Oke, materi kedua adalah addition, penambahan. Di ini, karena di addition ini berkaitan dengan angka, ya, maka yang pertemuan kedua sudah harus hafal. Di addition ini kita akan melakukan latihan-latihan. How to add 1 plus 2 equals 2. Nah, jadi walaupun materinya sedikit dan memang tidak langsung banyak, addition dan subtraction tidak jadikan satu, namun saya akan menekankan pada bagaimana cara kalian akan mengajar anak-anak
ya, anak-anak yang baru belajar addition, subtraction, multiplication, division itu dalam bahasa Inggris. Contoh, you ngajar adik you. Okay. Hi, my sister. I want to teach you how to add, how to plus one with two, how to do addition. Jadi kalian akan praktek sedemikian rupa. Contoh, okay, dear adik, kalau 3 tambah 3 itu sama dengan if 3 plus 3 is or equals to 6. But, tapi kalau 9 ditambah 9 adalah 18. But if 9 plus 9 equals to 18. Nah, yang begitu-begitu dari angka yang hanya satu angka sampai puluhan angka sampai ratusan. Itu akan saya drill, akan saya latih kalian sehingga kalian bisa fasih. So how many ya, kalau berapa, kalau misal 250 ditambah 250, maka kalian harus sudah secara fasih atau fluent, lancar. 250 plus 250 equals to 500. So what about 231 plus 232? How many? Nah, yang seperti itu memang materi yang kacang ya, yang basic, tapi kalau semisal kalian tidak bisa di luar kepala dan tidak bisa fasih, maka percuma. Jadi mending kita mulai materi ini dengan yang sederhana, tapi kalian bisa master, menguasainya sebaik mungkin. Good, itu untuk addition di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat nanti ada subtraction, ya pengurangan ya. Multiplication ini perkalian, kemudian division pembagian. Kemudian pertemuan ketujuh adalah basic math in symbol, ada algebra dan lain sebagainya. Simbol-simbol itu kita akan tahu. Contoh, kalau sisi itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, dalam kurung itu bahasa Inggrisnya apa? Maka kita akan bahasnya di sini setelah yang basic-basic ini. Kemudian di pertemuan ke-8 mid test, yang pasti mid testnya matematika dan kemudian pakai bahasa Inggris. Pertemuan ke-9 saya, karena kalian tidak disentuh oleh grammar sama sekali, pertemuan ke-9 setelah mid test saya akan ngasih grammar. Jadi aturan-aturan berbahasa dan bahasa Inggris, ya. Kemudian pertemuan ke-10 ada power number. Power number ini adalah pangkat. Jadi pangkat ini kan kalian mestinya sudah bisa, maksudnya sudah bisa dalam matematika. Tapi kemudian saya ingin kalian juga bisa mengajar ini dalam bahasa Inggris kepada adik-adik kalian atau siswa-siswa yang baru belajar matematika terus mau dikombinasikan dengan bahasa Inggris. Maka power number. Kemudian ada square and square roots, ini akar ya. Akar. Oke, saya sebenarnya kalau matematika ya untuk matematika yang kayak gini ini bisa tapi tidak terlalu banyak. Kalau istilahnya paham. Kemudian saya masuk ke statistika untuk pertemuan ke-12, 13, 14. Bagaimana how to calculate mean atau nilai rata-rata. Lagi-lagi kemampuan kalian menambah, add, ya, mengurangi, kemudian membagi. Oke, seperti yang sudah diajarkan di atas akan digunakan dalam finding mean. Ya. Oke, kemudian finding mode. Sorry, median, nilai tengah ya. Saya rasa kalian ini sudah paham, kalian tentu lebih pintar daripada saya untuk matematika. Nilai tengah dari sebuah deret angka. Kemudian finding mode itu bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakannya, belajarnya dalam bahasa Inggris. Ya. Saya harap itu tidak terlalu membuat kalian pusing, maka pastikan kalian untuk ini, untuk matematikanya di ini, sebelum masuk dikombinasikan dengan bahasa Inggris, kalian sudah selesai, sudah hafal, sudah bisa. Ya. Baru kemudian pertemuan ke-15 itu adalah review, saya review atau minggu tenang biasanya. Dan pertemuan ke-16 adalah final test. Jadi ujian akhirnya final test. Nah, dan saya pastikan bahwa everything is not gonna be easy. Semuanya tidak akan mudah. Itu akan sulit. Ya, makanya bekerja kelaslah dari sekarang. Work hard, study hard, work smart, study smart. Oke. Okay. Itu saja dari saya. Video ini kalian bisa tonton di YouTube ya, nanti biar lebih mudah untuk penyampaian karena ini pertemuan pertama. Kecuali nanti pertemuan kedua kita langsung Zoom boleh ya. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri, sebutkan your name, kemudian your address, kemudian your age, kemudian your motivation learning English, motivasi kalian belajar bahasa Inggris. Direkam dengan video pendek saja, dikirimkan ke grup.
Itu saja dari saya. Thank you so much. Saya Muhammad Yasin. Pamit dulu diri. Thank you. We're gonna see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone.